Senita yang tadi akan turun tuan-tuan untuk mendengar apa ni recommendation dekat magistrate besok, apakah mereka ni direman lagi untuk siasat-siasat. Ni siasat apa lagi? Mungkin mereka akan ni lawyer kita akan minta supaya tidak direman, mereka ni bebas kerana tidak ada apa yang berlaku. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, apa yang berlaku tadi, mesej kita sampai kepada Sultan yang lalu, kepada Najib yang lalu. Najib tadi tengok cerita saya lah, tak tahulah. Bila geng Najib lalu, pecah kereta bantai. Bukan Najib, geng Najibnya kita pecah kereta. Pemirnya. Jadi, apa ni, saya nak maklumkan bahawa Raja dihilir lalu tadi, mereka berpeskat dan ada orang pesan. Bila letak kereta bonet, kereta datang muda. Dia buka cermin, apa hal katanya, kami tak ada apa tuanku. Minta bubur tuan dengan negeri, saya faham katanya. Ini mungkin sampai dah mesej kepada Sultan dan Tuan. Inilah kadar rakyat. Kita berjaya dan suasana cukup hebat tadi ditembak dengan gas air mata yang cukup banyak untuk kita tengok kadar yang ada. Jadi dia 9 orang yang ditahan. Dan ada seorang tuan-tuan daripada Gombak yang ditahan. Suami kena tahan, isteri dengan anak-anak cukup bersemangat di luar. Rupanya isteri dikata saya dah banyak kali kena tangkap. Tiap-tiap demonstrasi saya kena tangkap dan mahkamah perintah saya tak boleh ditangkap dalam perimbunan mana-mana pun. Dia nak tak? Tapi akhirnya kini suami pula kena. Dia kata hadirlah aku dah kali kena, biar suami aku kena pula. Itu semangat dia tuan-tuan. Anak-anak perempuan dia, lelaki semua bawa tadi menunggu suaminya untuk dikeluarkan. Ada aku dah kali kena, kan dia suami aku kena pula. Dulu mungkin agaknya bini ke depan, ini gemuk lelaki ke depan, lelaki pula kena tadi hati dia. Ini dia tuan-tuan, satu keluarga yang begitu bersemangat mengadakan perhimpunan untuk menuntut keadilan kepada rakyat ini. Tuan-tuan, saya minta kita bersabar. Apa yang dimainkan sekarang tuan menunjukkan bahawa kita derhaka dengan Sultan. Kita tidak pernah berderhaka dengan Sultan. Kita orang Melayu, rakyat Perak ini sentiasa menjunjung taat kepada Sultan kita. Ini yang cuba dimanipulasi oleh UMNO Rasional. Yang jahat hari ini tuan UMNO. Yang jahat hari ini Najib. Yang jahat hari ini Anwar Zaini. Bagaimana kau tak kenal Anwar Zaini ini? No, pengusi bernama tu. Ini adalah orang yang jahat tuan-tuan. Yang menjadi tali barut. Yang menghasut kita ni untuk bermusuh dengan Sultan sebenarnya. Dia mati jadi babi. Ini tuan-tuan, tuan-tuan tak kenal, carilah orang ini sebenarnya tadi baru mengujudkan suasana yang tidak tenang dalam negara kita. Tuan-tuan, Allah berfirman dalam Quran, kutiba alaikumul qital. Kamu dipadukan untuk berjuang, untuk berperang. Wa waqul lakum. Itu satu benda yang memang payah orang benci. Siapa nak berperang tuan-tuan, tinggal nak bini menghadapi musuh, tak ada. Tetapi ingat Allah menyatakan wa'asa an takunu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin satu benda yang payah kamu nak terima, benda yang susah, benda yang payah, tinggal nak bini keluar betul, kamu mungkin terbunuh atau terpenjara. Tetapi ingat, benda yang payah kita terima, dia rampas kuasa kita ni, lantik di suhara pula, payah kita nak terima. Wa huwa khairul lakum, kata Allah, mungkin di sebalik itu ada kebaikan bagi kamu. Allah. Ini dari Allah. Yakinlah tuan-tuan, benda yang payah kita nak terima ini. Kita tidak rela menteri besar kita dipecat, tidak rela kerajaan kita dirampas. Mungkin apa yang Allah luahkan ini kepada kita, yakinlah wa khairul lakum, Allah kata di sebalik itu ada kebaikan yang Allah akan berikan kepada kamu. Amin. Yakinlah, sama ada masa terdekat atau bila masa pun, Allah akan menjemurkan kebaikan di atas apa yang payah kita terima. Kuasaan Tuhan Ibu Syai'an, ada benda yang kita seronok, kita mengantuk, ada mesti besar haram, rajin haram. Tetapi ingat kata Allah, wa syarulakum, di sebalik itu ada keburukan dan juga ada kejahatan di sebalik apa yang kamu suka. Jadi kita perlu reda dan yakinlah dengan ayat ini bahawa kita pasti akan menunggu kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan saya harap sebetulnya tuan, kita sudah atur program cukup baik. Datang dalam ramai-ramai, kita malam sini. InsyaAllah bagi orang muslimin, kita akan ada tiap-tiap ustaz menggilir untuk membawa zikir munajat, solat hajat, supaya Allah beri kemenangan, kekuatan kepada kita. Dan juga kita akan aturkan kesabaran dan sebagainya, supaya perhimpunan kita di rumah orang menteri besar ini tidaklah perhimpunan yang sia-sia, tetapi ada benda yang kita isikan insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan, semangat tuan-tuan. Dengan semangat tuan-tuan sebenarnya memberi satu kekuatan kepada umat timsah kita sebenarnya untuk terus tuan-tuan bersama-sama
memimpin rakyat negeri Perak, insyaAllah. Wallahu'alam, aku lupa lihada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.